apa kabar? Semoga sahabat kita tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap semangat. Sahabat kita, saat ini saya sedang berada di Dukuh Waduk, Desa Kalirejo, Kecamatan Dan Kabupaten Kudus, sahabat. Nah, tepatnya di Tryout Furnitur Desain Interior, sahabat. Miliknya Mas Piti, biasa disebut Mas Piti ya. Di sini ini membuat kitchen set, kamar set, dan lain-lain, sahabat ya. Bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana hasil karyanya Mas Piti ini, kita lihat dari dekat, sahabat. Tentunya sahabat penasaran, karena saya juga penasaran. Selalu temani saya, sahabat. Let's go. Tryout Furnitur Desain Interior. Di sini terpaknya ini ya. Ini kan masih tempat terpak, terus juga PC sama HP LED. Ini baru dibersihin. Terus nanti dilem. Ini lemnya. Dituang. Langsung dituang nih, Mas. Cacat-cacat. Itu soalnya tidak langsung bisa ditempel ya. Nah, juga dibersihin. Nah, ntar dilapisin lem lagi juga. Ganti mana ini? Terus mau dikasih lem. Kalau ini apa namanya? Lem. Rencananya bikin apa ini? Ini bikin kamar set. Kamar set ya? Kamar set plus kap lemari. Oh, plus lemari sama bedak gigi. Oh, kamar set. Kamar set. Proses pengeliman. Ini kamar set, jadi ini bisa tempat TV ya. Dan bisa sekaligus bisa jadi almari. Tempat televisi ditaruh di kamar, bisa jadi tempat televisi dan almari tempat pakaian sekalian, atau barang-barang yang bisa dipajang nanti.
lagi proses pembuatan ini kamar set jabat dan televisi dan ini almari. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan tanya-tanya langsung sama pemiliknya sahabat, yaitu Mas Pidi. Selalu temani saya sahabat. Di sini itu apa sih Mas? Produksi interioran, Pak. Namanya siapa namanya? Nama produksinya? Triad. Oh, Triad ya. Furnitur desain interior. Oh, furnitur dan desain interior. Ya. Menerima apa aja Mas di sini? Ya, bikin lemari set, lemari. Bedok TV, dipan, itu interioran Pak, segala interioran. Oh, oke. Okay. Segala interioran. Sejak kapan sih Mas sampean itu? Kalau sejak gini ya sejak habis lulus sekolah dulu. Oh, habis mulai buka baru hampir 6 bulanan, 7 bulanan. Oh, baru 6 bulan. Buka di rumah. Oh iya, ini nyetok apa menerima pesanan aja Mas? Menerima pesanan. Oh, menerima pesanan. Kalau ada pesanan baru dibikinin. Begini. Kalau pengen pesan kayak gini apa di antaranya kan kayak kitchen set dan minibar dan kamar set itu kalau mau pesan bisa ngubungin kemana Mas? 081-234-66-20. Kalau harganya Mas kisaran berapa? Harga sekitaran kalau di sini di kamu ya 14-14 itu per meter. Itu oh hitungannya per meter ya? Hitungannya per meter. Oh semuanya hitungannya per meter? Iya. Oh oke. Nah ini sahabat, ini minibar ya yang hampir jadi sekitar 80%an ya Mas ya? Ya 80% ini sahabat dan terjadi. Pesanan orang mana ini Mas? Pesanan orang Undaan. Oh, orang Undaan. Ya, pesanan orang Undaan sahabat. Nah sahabat, begitulah tadi liputan saya di Triad Furnitur Desain Interior sahabat miliknya Mas Pidi ya. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di like, share, dan komen sahabat. Tentunya subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan nantikan saya di berita-berita selanjutnya sahabat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah sahabat.